kenapa saya dinafikan hak untuk dijawab. Jadi saya tahu saya bukan daripada sana. Anak papa, anak papa. Tapi saya hantar Rabu satu. Siapa tarik balik tadi? Tarik balik tuduhan tu. Siapa yang buat tuduhan anak bapa tu? Pendang, pendang. Saya minta pendang saya untuk minta, tarik balik. Siapa yang buat tuduhan anak bapa? Tolong pertimbang. Berani bangun, berani bangun. Berani bangun. Siapa yang buat tuduhan anak bapa? Berani bangun. Berani bangun. Tuan Yang Pertua, saya mohon untuk ahli yang berhormat tarik balik kenyataan tersebut. Kita bersikap saya profesional, Tuan Yang Pertua. Rabu. Yang buat tuduhan, berani bangun. Siapa dia kata apa? Saya hantar hari Rabu. Tuan hari, Yang Pertua, saya mohon untuk ahli yang berhormat tarik balik kenyataan tersebut. Pendang. Pendang, tarik balik. Arau. Pendang, gentleman, arau. Pendang, tarik balik, pendang. Biar gentleman, jangan buat macam tu. Silakan pendang, tarik balik. Pendang. Pendang. Saya mohon sila untuk tarik pendang, balik. Tarik balik perkataan tersebut. Berani buat, berani tanggunglah. Saya nak tanya anak siapa? Kalau bukan apa, anak papa. Apa maksud pendang? Ketika apa kita berada dalam dewan yang mulia ini, kita bersifat profesional, ya pendang. Konflik of interest akan berlaku. Apa konflik of interest? Semua. Yang Berhormat Pendang, saya nak jelaskan oleh kerana apa yang disebut oleh pendang tadi, conflict of interest. Oleh yang demikian, tadi saya sudah kata, Yang Berhormat, Yang Dipertua Dewan Rakyat telah mengarahkan supaya timbalan Yang Dipertua ya, betul, timbalan Yang Dipertua yang memutuskan. Pendang, tarik balik. Yang lain sila duduk dulu. Pendang, be professional lah, ini Dewan. Yang lain ia keputusan timbalan Yang Dipertua. Pendang, tarik balik. Speaker dah bagi arahan, tarik baliklah. Boleh duduk dulukah? Semua duduk dulu. Pendang. Semua anak papa. Yang berasa apa siapa? Tarik baliklah. Saya pun anak papa. Pendang. Kami ini semua bukan semua bodoh. Semua anak papa. Pendang. Tarik pendang, tarik balik dia, ya, pendang. Dia yang berasa apa siapa? Dah. Kalau bukan, tak ada kena-mengena dengan dia, tak perlu sebut. Sebab kenapa kena keluar soalan tu? Jadi apa yang dimaksudkan oleh pendang? Kalau boleh saya mohon penjelasan. Dan apa maksudnya pendang berkata demikian? Timbalan speaker. Semua anak bapa. Speaker, tadi speaker dah bagi tahu pendang untuk tarik balik. Tapi pendang tak tarik balik. Saya mohon speaker untuk ambil tindakan atas pendang. Sebab tanya, ucapan daripada semua anak papa tadi, yang berasa apa siapa? Kalau dia bukan, tak ada kena-mengena dengan isu anak papa, dia tak ada isna. Conflict of interest, pendang. Kan? You tak faham eh? Kan? Conflict of interest, pasal dia berasa. Kalau dia tak berasa, dia tak berkait lah dengan apa Arau cakap. Semua anak papa. Usul yakin. Arau tak masuk. Sikam. Lepas tu usul saya rasa ini timbalan isu. Speaker. Saya rasa kita perlu terus pada meremeh temeh yang tak habis masa. Bukan isu remeh. Timbalan speaker. Peraturan dewan. Pertama sekali, perkataan itu tidak termasuk perkataan parlimentari. Kenyataan itu dibuat oleh Yang Berhormat Pendang selepas Arau bangun dan tanya kenapa usul beliau tidak saya di. Saya kita terus dengan agenda. Dan Pendang membuat kenyataan itu mencadangkan bahawa seolah-olah speaker berat sebelah. Itu adalah apa yang dimaksudkan. Perkataan conflict of interest tu. Timbalan speaker telah arahkan beliau tarik balik. Patut tarik pendang, balik. Saya sudah nak bertanya apa arahan, maksud conflict of interest? Apa maksud conflict of interest? Dan apa maksud conflict of interest yang di. No, it's not about anak papa. Okay, apa conflict of interest? Conflict of interest yang pendang nyatakan sebentar tadi. Apa maksudnya? No, apa maksud conflict of interest? Sila duduk semua. Pendang, tarik balik itulah. Saya rasa pendang pun bermaksud conflict of interest tadi pendang sudah kata. Pendang, tarik baliklah pendang. Beras, isu beras bukan conflict of interest. Isu beras ini saya tak menyatakan, saya tidak menyalahkan mana-mana pihak. Isu beras ini saya tak menyalahkan mana-mana pihak. Hulu Langat. Hulu Langat bangkit. Tarik balik.
Susah sangat nak faham. Orang semua tariklah. Susah betul. Tarik balik sajalah tendang. Yang lain sila duduk. Hulu langat, jangan campur tangan. Pendan, jangan baca masa. Saya tak bermaksud apa-apa. Ini anak papa. Saya pun anak papa. So, okeylah. Itu sangkaan jahat. Pendang. Pendang. Isu konflik of interest. Conflict Timbalan of Speaker interest telah ini. Memberi arahan. Timbalan Speaker telah memberi petua. Kenapa Pendang tak hormat Timbalan Speaker? Bagi amaran. Petua. Isu ini adalah suatu isu di mana apabila Sungai Petani bangkit dan Arau juga bangkit, nampak ada double standard. Sebabnya, Arau hari Selasa minta tidak pun ada keputusan. Tapi Sungai Petani hari Rabu ada keputusan. Jadi ada orang yang bercakap conflict of interest. Tak salah kalau kita kata oleh kerana anak bapa lah ada conflict of interest. No. Sebab itu dia bagi Timbalan Speaker yang cakap. Dan apa yang tak mengakunya anak bapa? Timbalan Speaker. Jadi true conflict of interest yang menyebabkan Timbalan Speaker yang terpaksa buat keputusan tersebut. Dan pada saya tak salah untuk Pendang mengatakan oleh kerana anak bapa conflict of interest, maka terpaksa bagi pada Timbalan Speaker. Yang tak mengaku anak bapa ni besar. Bukan kata tidak mengaku. Jangan sindir, Yang Berhormat. Jangan sindir. Kalau ini bukan sindir. Ini bukan satu isu untuk fakta. Ditertawakan. Tolonglah. Ini untuk pembangkang. Ini standard untuk pembangkang. Kalau bukan conflict of interest, sudah tentu Pendang selama ini tak bercakap pun pasal anak bapa. Dia bercakap pasal anak bapa ni kerana ada conflict of interest. Ketua Pembangkang, boleh saya tanya, apa isu Arau apa? Apa masalah? Kalau isu Arau apa, Ketua Pembangkang? Kalau kita dah mengaku ada conflict of interest dan kita terima Timbalan Speaker punya keputusan, sudahlah, teruskan. Cuma Arau nak tanya, pasal apa yang dia punya tak tidak diberikan keputusan? Itu saja. Timbalan Speaker. Tak boleh. Yang nak bergaduh pasal ni pasal apa? Saya ingat kita baik teruskan usul yang telah pun dia. Timbalan Speaker. Tak boleh, Ketua Pembangkang. Yang lain sila duduk dulu. Saya tak mau panjang masa kepada anak papat saja ini. Okey. Dan saya telah dimaklumkan bahawa keputusan Arau telah dihantar sebentar tadi. Ada? Sudah? Musi, kalau boleh saya tanya sikit. Kalau isu Arau adalah juga Sorok beras sama dengan Sungai Petani, itu double standard. Tapi kalau isu Arau bukannya itu tidak double standard. Timbalan Speaker. Saya rasa saya tak mau baca masa terhadap isu ini lagi. Kalau boleh kita Timbalan teruskan. Speaker, teruskan. Pendang kena tarik balik. Okey. Saya sudah jelaskan bahawa isu ini tak ada conflict of interest kerana Datuk Timbalan Speaker yang buat keputusan. Okey. Jadi apa yang dikatakan anak bapa tadi pun itu sangkaan jahatlah saya rasa. Minta tarik balik. Saya sudah tarik balik. Belum ada tarik balik. Okey, saya sudah arahkan supaya Pendang untuk tarik balik. Kalau Yang Berhormat Pendang tidak mau tarik balik, saya persilakan untuk keluar rehat sampai after lunch. Sampai after lunch lah, after lunch baru balik. Saya yakin semua anak papa, semua anak cukup, papa, cukup, semua cukup. Ada. Okey. Okey. Pendang. Saya tahu Pendang tak mau tarik balik, Pendang keluar dulu. Keluar. Cukup. Timbalan Speaker, boleh saya cakap sikit baru? Tak perlu lagi. Sedikit saja, Timbalan Speaker. Saya kata sudah duduk.